Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke Black 7 Vlog Channel. Okay, so hari ni kita nak unboxing apa pula? Kalau korang tengok sebelum ni pernah tengok kan ni? Arma Typhoon. So Arma Typhoon yang ni 6S tau. Yang sebelum ni aku ada buat review tapi dia 3S. So apa beza dia 6S dengan 3S? So nanti kita akan tengok kat dalam dia 3S dengan 6S. Jadi tapi yang ni walaupun dia 6S aku dah upgrade lagi padu. Dah jadi 8S yang kat sini. So untuk apa? Untuk kita buat speed run. So korang mungkin ada yang nak tahu macam mana set up speed run kan. Apa yang perlulah maksudnya untuk jadikan jadikan speed run lah. Maksudnya kita main speed run ni dia berbeza. Dia berbeza, dia perbezaan dia. Sebab speed run ni kita nak dia nak betul-betul kita nak kelajuan. Dan kita akan main pada jalan yang lurus ni. Jalan yang lurus dan jalan yang benar lah. Jalan lain tu bukan kata jalan tak benar. Cuma berbeza-beza lah. Kita dalam RC kan kita ada banyak kan. Ada crawler, ada speed run, ada apa lagi, buggy. Ada macam-macam jenis lah senang cakap. Dan Arma Typhoon ni dia dalam kategori buggy lah. Tapi kebanyakannya aku tak sifu-sifu. Yang main speed run, dia orang try kat Typhoon lah. So setakat ni dah 2 biji Typhoon 6S yang menunjukkan potensi yang baiklah dalam speed run. Dan yang setakat ni paling tinggi dekat Malaysia lah. Paling tinggi kita dapat run RC ni, RC car ni paling tinggi sekali, paling laju 240 km sejam lah. Yang tu Abang Umar Zabir yang punya rekod. Kedua kura-kura bulat. Kura-kura bulat walaupun, tapi dia 6S tau lah. Kura-kura bulat menggunakan Typhoon dan Liu menggunakan Typhoon juga. So saya berdasarkan dia orang punya ni, so saya buat satu kereta. Bukan nak kejar lah, saya bukan nak kejar sifu-sifu. Cuma mencuba apa keseronokan pada speed run. Jadi pada sifu-sifu ni saya tak berapa, bukan untuk masa sekarang saya baru. So saya tak berapa yakin lagi nak kejar dia orang. Mungkin saya punya rekod tak sebaik tu. Tapi insyaAllah saya target atas pada 170 km sejam lah dengan menggunakan 8S bateri. Okay, so bercerita panjang, saya pun tak berapa mahir sebenarnya bab RC. Maksudnya untuk buat setup sekarang lah. Tapi kali ni saya minta pada MHS Global Empire. So dia yang payung tolong set up kereta ni. Kereta ni padu tak padu kan. Tapi saya hasil orang kata air tangan master besar juga lah dalam dunia RC ni. So insyaAllah apa hajat saya akan tercapai lah. Maksudnya saya akan cuba untuk dapatkan 170 km sejam ke atas lah. Ataupun kalau lebih Alhamdulillah. So korang, sembarang nama pun korang kena dengar kan. So mesti korang nak tengok yang kat dalam ni, apa yang aku pakai kat dalam ni. So jom. Okay, sebelum aku tunjuk kat dalam tu, aku nak tunjuk kedai tu. So sekarang aku akan buka kedai. So nama kedai ni Kopi Hobi. So kedai kopi, so korang aku minta boleh datang sini kat sini kat Pandamar Indah Belang. So korang boleh datang, boleh lepak-lepak santai-santai, korang boleh tengok kat kedai sebab aku buat konsep hobi lah. So korang boleh tengok kereta ke, nak tengok kereta kan, nak test simulator pun boleh. So aku ada juga RC, ada sudut membaca. Nanti itu masuk reptile dia insyaAllah. Kat situ ada boat-boat, ada boat-boat sikit. Sorry kedai sepah sikit sebab tengah renovate lagi. InsyaAllah dalam seminggu dua lagi aku akan mula beroperasi. So kedai bisa lepas sikit lah. Kita pasti sekarang. Okay, so jom kita tengok kat dalam ni. Jangan lupa awak datang tau. Jangan lupa datang, kita perkena kopi kat sini. Jom kita tengok kat dalam. Korang mesti tertunggu-tunggu kan. Okay, so apa yang dapat macam biasa lah. Kita buka kotak. Ini baru eh, set baru semua aku ambil baru. So Typhoon 6S ni pun baru. So macam biasa lah, akan dapat manual book. Kemudian ada sedikit part-part dia lah. So ni part pun ni ada part yang daripada MSH Global, dia orang dah tolong set up kan. So ada part lebih dia masukkan kat sini lah. Okay, so letak dulu part.
Kemudian ni aku ada beli daripada Gion set untuk stand untuk tak kereta lah. Yelah kereta power kan. Cik, kereta power lah gunanya. Ni kereta power, so kita kena letak stand lah. Ada. Okay, so tayar ni pun masih baru. Tayar jejak tanah lagi. Sebab aku dah tukar tayar pada tayar speed ride. So tayar ni agak dia orang dekat kalau tu kembung lah kan. Dia takut meletup sebab terlampau lagi. So dia tak rapat. Ni tayar standard daripada Typhoon 6S kan. So kalau aku nak lain bone je aku roger lah. Okay, so kita tengok dulu kat dalam ni ada apa. Okay, so ini dia ESC SLX2. ESC ni pun aku sebenarnya dah lama aku teringin nak buat speed run, tapi disebabkan aku tak buat-buat, disebabkan aku takut aku tak berani lah dengan speed run. Sebab satu dia kelajuan kan, memang agak seram sikit lah. Tapi kali ni aku tak tahu mana datang keberanian dia. So aku dapatkan Mamba ni SLX2 ni. SLX2 ni harga dia pun agak keras juga lah. Ini 1,200 lah harga dia untuk AC sahaja. So sebab tu aku sebelum ni tak berani, tapi aku keraskan hati dan aku terbeli kat benda keras ni. So aku cuba untuk buat speed run lah. Sebab tengok seronok lah dia orang buat speed run kan. So kita rasa seronok, jadi aku pun dapatkan lah. Tapi dalam ni AC asal lah, sebab dah tukar, dah masukkan. Korang nak tengok SLX tu, nanti aku buka di sini. Ni AC standard daripada Alma Typhoon lah. So AC standard dia aku cerita sikit, dia pakai Spectrum 150M smart brushless. Okay. So ni dia punya AC asal standard. Yang ni pun nanti kalau aku nak Lego, korang boleh roger kalau aku minat. Sempat lagi mobil. So remote macam biasa, remote Spectrum lah kalau daripada Arma ni. So remote Spectrum ni aku akan tukar remote, aku akan pakai Futaba. So Futaba dah ada, next tu dah ada Futaba dekat rak tu ada Futaba. Tapi for PX lah, sebab aku ada minta, aku ada minta 7 PX tapi tak ada ready stock. Tak tahu bila boleh dapatkan benda tu. Tapi tak apa, insyaAllah nanti kalau dapat 7PX aku akan pakai 7PX lah. Tapi untuk semasa sekarang ni yang ada 4PX. Okay. So jom, yang dia nanti-nanti bakal keluar daripada petak. So ni untuk tayar dia ada harga RM90. So korang boleh minta dengan toke message yang baik hati tu, dia orang akan bagi murah sikit lagi, ada diskaun. So kita aku pakai tayar ni lah, tayar SP apa ni, Made in Italy SPGT 35. So korang boleh tengok biasanya SPGT 35. So pakai tayar ni, so tayar ni dia takkan membulat lah, maksudnya dia takkan bloating, dia takkan mengembang. So bila kita speed dalam keadaan yang melaju pun dia takkan kembang lah benda ni. Okay, so yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, dah sepak dah kat sini. Sepak kat sini, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. So jom, kita tengok kat dalam ni. Buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wah, ni lah dia. Apa? Boleh tengok lah kat sini. Dia punya AC Mamba SLX2. Ni lah dia. Ni kotak Mamba SLX2. So aku dah beritahu Mamba SLX1 yang SLX yang mula-mula first edition dia keluar kecil sikit lah. Tapi yang ni dia besar. So memang tak muat sangat untuk Typhoon 6S ni. So kedudukan dia macam sengit sikit lah. Kalau korang tengok pun dia macam menegak macam ni sikit kan. So ni part battery dia kat sini. Kemudian ni motor aku pakai motor triple S. Ya Allah, ayah kenapa lupa pula dia punya ni 2200 kV. So pinion pun dah tukar, aku lupa juga pinion satu lagi apa benda lah. Okay, so pinion pun dah tukar untuk setup speed run lah.
So inilah dia keadaan dia kat dalam ni. So insyaAllah aku akan tukar dia punya servo. Servo aku akan ambil servo pada USB ni, pada keraton ni. Servo pada keraton ni. Kemudian dia punya remote pun, remote aku akan tukar pada remote tadi lah, futabar tadi tu. So kalau korang tengok aku punya agak ringan, agak berat lah. So dia satu lagi, dia punya ground clearance agak rendah lah. Sebab ground. Okay, so tadi terputus. So cakap sebab ground clearance dia rendah, sebabkan tu dia speed lah. Maksudnya rendah, kalau tinggi kan takut dia boleh tengah laju, so dia boleh terbalik ataupun terbabas lah. Jadi so aku nak tunjuk sikit nak dengar bunyi dia ni. Kediran. So dulu kat atas ni aku meja ni meja kacil lah, aku risau. Apa kat sana? Aku ada... Okay, so jom sebab dah kita sambung kat sana. Okay, so jom kita sambung kat sini. Ada berita sedih sikit. Aku punya bateri, bateri ni baru, bateri GM. Kita buka. Sebab kembung, aku simpan, aku tak simpan dalam box storage kan. Jadi korang kalau ada bateri kembung, berhati-hati lah, memang boleh meletup eh. Lepas tu satu lagi, kalau bateri korang kalau boleh simpan dalam storage lah kalau tak main. Aku disebabkan aku tak tahulah, aku terlupa kot nak simpan dia. So ni dia dah kembung. Biginya okey. Ni dah kembung. So aku kena cari lagi sedikit lah bateri. Tapi untuk yang ni aku nak try, kita nak try dia punya bunyi tu kan. Dengar macam mana sound dia. Boleh pergi jauh ke tak pergi jauh. Boleh try pasal. Aku pun tak tahu macam mana nak masukkan bateri 8S ni nanti. Aku kena pakai bateri lain ni. Dia masak. Dengar dia bunyi ni pun dah seram. Dengar. Satu kerja kita, kalau kereta-kereta macam ni, kalau boleh, kita buka remote dulu kan. Dah on remote, baru kita on kereta. Kalau boleh, kita on remote dulu tau, baru kita on kat sini. So ni, dia punya apa nama, kita dah on lah. Boleh dengar dia punya kipas kan. Okay, ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengar, makcik dengar tak? Hahaha. Kau nampak di sini. Okay. Bumbu pendingin je pun dah seram gila. So aku tutup dulu. Nanti kita test betul-betul kat atas, atas track kan. Dah jalan lah. Tapi kat sini aku pun nak kena cari jalan yang panjang, dan aku kena cari joki lah. Sebab aku rasa aku tak ada joki yang kereta ni. Kalau aku nak test run biasa, insyaAllah aku akan test nanti. Tapi untuk betul-betul run aku rasa tak lempat kot. Aku tak lempat dah joki untuk dapatkan yang betul-betul punya lah maksudnya. Yang betul-betul punya speed kan. Okay, so aku rasa sampai sini je video aku ini.
Jadi jangan lupa tolong payung aku share, payung like kan. Nanti aku orang boleh tengok lagi, insyaAllah aku akan buat lagi review pasal kereta-kereta lain. Lepas tu aku minta korang, satu, tolong datang kedai. Okay, datang kedai, tolong support lah kedai yang baru buat kan. Kedai yang tak sebut apa ni. Tapi insyaAllah bagi servis yang terbaik lah untuk korang. Di musim-musim PKP ni, so apa orang kata? Take away. Kita kena buat take away. So kena buat take away. Lepas tu stay safe lah. Masih-masih nanti insyaAllah aku akan buat bread food ke apa ke untuk hantar kat rumah. Okay. So sampai sini aja. Mana yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang mana dah subscribe, minta tolong share. Jadi okay, so sampai sini aja. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.